warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa tabibi kulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh agama, wa bil khusus al mukarram Ustaz Haji Shalih Al Ahsan Al Mukarram, Bapak Haji Edi, Ustaz Haji Khairul, Ustaz Khairi, Ustaz Qori Sirasman Arianto, Ustaz Arianto, sedaya para hadir undangan, Sahibil Haja Pak Jengguk Hasan, sedaya keluarga saya, sedaya sakatan kula mulyakin, tak lupa tak ketinggalan dekat Jam'atul Hadrah Al-Fida saya dari Benasari, para hadir dan kula eparin bektoh di Ustaz Haji Khairul kangkui anyamangi sen acara walimatul khitan pagi kentoh kangkui nyelamatin ananda Muhammad Ashraf Al-Ghazali. Tak banyak saya peti sampai yakin kapan cerengan saja, kecuali bahwa edelum alaksan akin acara wali matul khitan nalika ampun depak ke acara mau'idoh sebiasa ben kapra emaos oleh para kiai dua ayat. Ayat sepertama, thumma awhayna ilaika anittabi' millat Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat kento al ayat semakon Allah Taala akusti kajing Nabi, kangku akusti kajing Nabi kento mengikuti millat Ibrahim. Ke mana Nabi Allah Ibrahim? Dalam hal napak negara? Sepertama dalam sisi akidah temur panjenengan sebagai umat akusti kajing Nabi, epakon mengikuti akidah Nabi Allah Ibrahim, egi kento agama tauhid. Dalam syariah ada kewajiban dek ketengkul pancingan, kangku tengkul pancingan alaksanakin ibadah haji. Juga syariah tentang pelaksanaan kurban. Berkenaan kepada berkhitan, biasanya saya mau sedik para kiai kentok ayat wa idhib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahud. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdud wa bahwa Nabi Allah Ibrahim kento uji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ben Nabi Allah Ibrahim kento mampu melewati ujian itu dengan sangat-sangat sempurna. Ujian apa nih kara? Ujian tentang dirinya, tentang hartanya, tentang putranya. Setentang putranya, ampun banyak depak dek ketengkul panjenengan bahwa salah setong si ayujiakin oleh Allah Ta'ala dek Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim pakon nyempeli putranya. Hartanya, kalaban banyak makeluar kurban. Tentang dirinya, ada perintah dek Nabi Allah Ibrahim, kakui Nabi Allah Ibrahim kentuh, alaksanakin khitan. Mungkin tenggul pancingan bertanya-tanya, kenapa kira khitan ketika menjadi ujian berat? Ketenggul pancingan mungkin tak berat. Kenapa? Karena pelaksanaan khitan itu dilaksanakan di waktu kecil dengan alat khitan yang canggih di masa ini. Tapi emasnya Nabi Allah Ibrahim ini menjadi perkara si berat. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim kata khitan emasnya ampun dibos. Malah bisa ampan kau cakin sepo, karena Nabi Allah Ibrahim ikhitan kentok siang guon, bisa jenggu bote. Pas yang perlu tenggul pancingan kengai bahwa tidak ada alat khitan canggih seperti yang kita alami pada masa ini.
Ya coba kini ya hadis kisah bil kudum kui kapak. Napa kapak nggak mungkin? Tak kapak nggak mungkin. Kenapa bisa jadi kita banyak besar? Jadi kapak tu bisa jadi kui bopo. Bang tak bisa minta tolong ke pasir-pasir kan belum tahu beremas yang nyaman akhitan. Elah aku lindipi. Yang kipas bayang lagi. Pelanangan cengkuluan jenengan. Jok mongkwe kentak. Pahit tewi betul. Buni parkara gumpang. Buni parkara gumpang. Nah inilah yang kemudian juga disyariatkan ke tenggul pancingan apa nak kita nak sining cara ben pelaksanaannya punten tak seperti saya alamin Nabi Allah Ibrahim malam Nabi semangkin kitan esanat mangkin elberin mangkin tak ringan membengko dalam lo ngaku cor pecol segitu berhari-hari. Kenapa guna kapal lo? Nah, keangkui tenggul pancingan ngoleh kesucian secara Allah. Le pengaruh ke orang-orang yang saya laksanakan kita adalah tenggur pancingan sehat ini itu epenta ben sahibil hajah bi embana bi pak jenggu hasad da san jenggu kan tu kan ku atu akin ananda asyraf mudah-mudahan nanda asyraf kan tu itu yakin potra se saleh potra se apuk te ka ring sepon bisa apa ring kemanfaatan de ka bangsa negara pengulang-ulang de agama epon bi barakatin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina. Pesen den kula ka Pak Jenggu. Pak Jenggu, men keng cetakan berpengetrosi santak. Agar kompoi si anyam asyraf ni ke menjadi anak kanak saleh. Sabak dana fitan tolong jaga akin pelaksanaan sholat. Ini ketok. Siapapun di antara kita ngakuin anak, ngakuin kumpoi dan kita menginginkan anak dan kumpoi kita menjadi anak yang saleh, jaga akin sholat. Ini ketok. Kenapa? Karena kita sesen pesan akin Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'asinin. Perintah soro potong sampian kanggu alaksanakin sholat kapan itu wahum pada saat mereka abana'u sab sinin pada saat mereka berumur 7 tah pon kacek ajek lah jek ngarep sampurna dalam pelaksanaan jek ngarep istiqomah dalam makna seperti wirita orang-orang sepuh pokok ajek patau kebetok ini ketok pon berlebar mahara lebar jek dengan kiri kanak tidak untuk melaksanakan kewajiban karena kita kening kewajiban. Ana apa mai bro hujung lah. Mak le kenal ke betok. Uri duhur, hujung menduhur. Uri asar, uri maghrib, uri isya, uri subuh. Sampai subuh sekali pun. Emban jorok nurakin perasaan ni serabi kana. Engki nisa. Tapi jogen lo. Mak le nak kana jengul pancingan kenal ke betok. Nale kampung 10 tahun, guru bapak sepak. Tapi mbian tak lo kan tandik kewajiban. Kenapa? Dalam adat istiadat tenggul pancingan sing ngurusin berema anak kita wudu, berema anak kita mapan bacaan-bacaan bojengah, gerakan-gerakan bojengah, pun pasrahkin ke ustaz ta ke guru. Apa yang guru sering sepo? Jaga betul. Tak usah ngreksi, berema jong bacaan, berema niat tak usah membana, tak usah apa napa. Pokok pak kenal betul. Ngetok. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'asinin. Perintah soro acek ke Aisyah ke masjid ke Pak Jumatan Aisyah bojeng bimba Aisyah terus seperti epa kenal kebek menkain itu bisa kita laksanakan maka tak mustahil pengetero cita-cita tenggul pancingan kaki andi anak dan kompos soleh eka pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang paling mendasar dari perintah-perintah agama alamak di kepelaksanaan so sholat pun mapan, maka jamin saja kelakuan-kelakuannya akan menjadi maaf. Kan itu mungkin sepalu pesanakin ke Pak Jenggu, hengak Pak Jenggu, sholat tah kompoi, tolongi jaga bapak, tolongi jaga ibu, mbak laki, mbak bini, aja ke bojeng asyik. Bisa aja ke bojeng, insya Allah, ekapul kangku andi kompoi sih. So. Atas kecangkulangan, kekurangan, kepamatan, penggulunya maaf, menpancingan arasan, mak sholat lagi sholat Muhammad.
Tenggulak sol lagi sol ketika entok mentak keng benda acara apa acara ben guru bi ke Zuhri tenggulak mangki nak ke Zuhri nang etang gereng kiai peti ngakat santai naik esa jadi tenggulak hanya ma kepala kau ajam besari waktu an adam pingin dia tapi sol lagi solnya sepura aki nih orang benda kau sekali lagi nyon maaf akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.